Let's sing a song full of hope, full of pain. Why don't you sing along, my friend? For it's our last refrain. Forever young, ever strong, ever brave. Memories like this never end. No, they don't fade away. So when I'm Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan saya pribadi mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa buat teman-teman yang sedang menjalankannya. Dan hari ini saya berada di Terminal Jombor ya. Ini kali keduanya saya berada di Terminal Jombor. Dan kali ini ya saya akan trip ya, dari Terminal Jombor menuju Jakarta menggunakan salah satu unit yang spesial ya. Kira-kira bus apa? Ya, pokoknya teman-teman pantengin terus video saya kali ini ya. Jangan lupa di-subscribe channel saya Ridwan Numan dan selamat menikmati perjalanan saya bersama bus tujuan Jombor Jakarta. Nah, di trip kali ini saya pergi enggak sendirian. Saya bersama kawan saya Bang Arfi. Halo, Bang. Halo, Bang Ridwan. Ini beliau yang mengajak saya ke Jombor untuk mencoba salah satu unit yang spesial. Ya, PO-nya adalah PO Safari Dharma Raya ya, Bang ya? Ya, limited edition, bukan special edition. Special edition, karena ini salah satu bus yang sangat langka yang dimiliki oleh bus Safari Dharma Raya ya. Dan kita lihat bisnya seperti apa. Ya, pokoknya teman-teman pantengin terus jalan saya kali ini. Dan, oh iya, saya tadi ke Jombor itu naik bis Sinar Jaya. Dan hal uniknya adalah saya naik dari Cibitung itu sekitar jam 12 malam ya, Bang ya? 12, tengah malam. Tengah malam. Jadi teman-teman kalau mau ke Jogja, salah satu alternatifnya jika kemalaman bisa naik dari agen Cibitung. Naik bis yang dari Palembang atau dari Lampung ya. Oke. Nah, untuk tiketnya saya udah pesan melalui telepon ya. Dan kali ini saya akan tebus tiketnya dan agennya kayaknya di situ ya. Kayaknya ini nih, tapi enggak tahu juga, nanti kita coba samperin aja ya. Nah, di sini ada bis mention, ini salah satu bis yang balik, tidak nampak di Jakarta ya. Balik kita, Bang. Hah? Langsung ya. Bus mention ini tujuan Jogja Denpasar ya. Tuh. Ini bus ini enggak nampak di Jakarta karena enggak ada trek ke Jakarta. Tuh. Ini armadanya nih, friend. Dan sekarang udah jam 10 lewat 43 menit. Kita coba tebus tiketnya dulu ya. Saya beli dengan harga Rp300.000 dan bus ini sangat spesial. Makanya saya bel-belan sampai harus ke Jogja. Dan ini loket dari Safari Dharma Raya nih. Nah, ini nomor perwakilan di Yogyakarta ya. Silakan dihubungi aja nomor telepon kantor. Ini tarifnya nih. Ini tiket lebaran ya, tarif lebaran. Jogja Jakarta, Jogja Denpasar, Surabaya Mataram. Oh, mantap. Yang merah ini tarif tuslah, yang kuning tarif peralihan. Hampir sama kayak di Sumatera. Biasa ada tiga tarif biasanya.
Nah, ini dia tiketnya ya. Model tiketnya cukup unik, teman-teman, ya. Print tuh ya. Dengan tarif Rp300.000. Tuh, untuk jam keberangkatan standby jam 1:30 siang dari Terminal Jombor. Dan nanti saya akan turun di Pasar Rebo. Nah, cuman nanti bisnya akan finish terakhir di Kebayoran Lama. Jadi nanti katanya sih akan di transit, kita akan disatel sampai Pasar Rebo nanti ya. Keren juga, salah satu fasilitas yang oke juga sih, mengantarkan penumpang sampai tujuan tuh. Dan kerennya loketnya nih ber-AC ya, dan ada ruang istirahat, ruang tunggu, toilet, dan lain-lain tuh. Ini ada kendaraan shuttle juga tuh. Dan ini lokasi agen dari Safari Dharma Raya tuh salah satu yang cukup besar ya. Jadi hanya satu agen aja nih, Safari Dharma Raya aja isinya. Satu rumah, nomor rumahnya 39 tuh ya. Dan nanti saya akan naik yang super eksekutif dengan konfigurasi seat 21 aja, dengan total seat 22 seat ya. Nanti kita lihat aja gimana sih. Katanya sih keren banget nih armadanya ya. Kita tunggu aja jam 1:30 informasinya bus akan tiba ya. Dan seperti ini kondisi siang ini di Terminal Jombor ya. Jadi ada keberangkatan pagi, siang, dan sore biasanya untuk ke Jakarta tuh, teman. Ya, kita tunggu aja ya. Dan sekarang hari Jumat ya. Kayaknya sebelum berangkat kita harus jumatan dulu ya. Nanti kita cari masjid di mana posisinya. Kali ini cukup terik di Terminal Jombor ya. Sekarang memang udah tepatnya 11:30 siang. Nanti kita akan ke masjid. Dan sambil ke arah masjid kita lihat dulu ya. Ini ada STJ, ada Arianto, ada Sinar Jaya double decker. Ada 3 double decker di sini, ada Sinar Jaya, ada Gramas di ujung sana. Tuh. Ada Murni Jaya juga double decker. Nah, dan ini salah satu unit terbaru dari Gramas dengan sasis Scania K410. Wah, iya gagah banget ya. Belakangnya nggak kelihatan. Oh, mantap. Ini kemana nih, Bang? Jakarta, Jakarta Jogja. Jakarta, Bogor. Bogor ya. Nah, kurang tahu juga kalau bis Jawa nih. Dikasih pemahaman terus sama Bang Arfi itu. Wah, mantap, gagah. Wah, ini ada unit barunya Putra Remaja nih. Jogja Palembang. Wuih. SR3 Putra Remaja, teman-teman. Wah, mantap banget kan armadanya nih. Tetap ada ciri khas burung bangau ya, teman-teman, di Putra Remaja ini. Oi. Jogja Palembang, salah satu pilihan teman-teman yang mau ke Palembang dan Jogja nih, armadanya langsung non transit. Bus baru Mercy 1626 air suspensi. Wais. Gagah mantap tuh. Masih mulus banget armadanya. Berangkat ke Palembang. Ini Mercy Matic, teman-teman, 1626 air suspensi. Dan selain yang double glass, Putra Remaja juga punya single glass juga katanya. Ya, gini ada di sini. Dan rame sewanya, mantap. Nah, ini dia armada yang akan kita naiki menuju Jakarta. Nanti saya akan turun di Kebayoran Lama ya, teman-teman. Ada Bang Bima nih. Bang Bima mau naik TPD itu. Bang Bima mau ngincar bus ini, cuman gagal. Alhamdulillah kita ada kesempatan naik bus langka ini. Kenapa saya bilang bus langka? Karena ini satu-satunya di Indonesia ya, dengan Adi Putro. Ya, ini Adi Putra loh, teman-teman ya. Bang, ini Adi Putra apa, Bang? Adi Putra apa ini? Turismo. Ya. Turismo ya, tuh. Adi Putra loh. Ini model yang enggak Adi Putra banget, teman-teman.
Iya, hanya satu loh. Satu-satunya di Indonesia model seperti ini, teman-teman. Yang dibuat langsung oleh Adi Putro. Modelnya nggak Adi Putro banget. Tapi ini Adi Putro, teman-teman. Dan ini livery-nya khas banget dari Safari. Nanti masih ada kesempatan lagi lah, tenang bang. Ya pasti itu. Bang. Hah? Kamu naik apa gitu? Ah, bisa lah, bisa lah. Ya, nah ini ya, dengan livery gajahnya yang jadi khas Safari Dharma Raya tuh. Ini seperti ini tampilannya, teman-teman, unit dari yang saya naiki. Dengan sasis Mercy 1830. Ya, Mercy 1830. Dan bus ini adalah bus pertama yang memiliki sasis 1830. Tuh. Tampilannya enggak Adi Putro banget loh, teman-teman. Tapi ini Adi Putro. Ya, satu-satunya di Indonesia. Tuh. Wah, logo Mercy gede banget. Lampunya yang sering dipakai oleh karoseri Murodadi. Ayo kita naik. Wah, ganteng, gagah. Dan ini adalah super eksekutif dengan konfigurasi 22 seat. Total 22 seat dengan konfigurasi 21, teman-teman, ya. Gagah, ganteng, parah. Lihat ya, sekarang kita lihat lampu belakangnya. Lampu belakangnya nih unik banget loh. Bulat-bulat gede, ya. Waduh. Dan kaca belakangnya kecil banget, teman-teman. Jakarta Temanggung Jogja. Satu-satunya di Indonesia. Ya, dengan model bodi seperti ini, teman-teman. Bang, ini satu-satunya di Indonesia. Bodinya apa sasisnya? Dua-duanya. Dua-duanya? Enggak, sasisnya ada yang lain. Tapi ini sasis pertama di Indonesia. Sasis pertama di Indonesia? 1830 pertama di Indonesia. Woy. 1801. Oke. Ini Adi Putra punya nih, Bang? Putra. Limited edition. Special edition. Saya bela-belain ke Jogja cuma dapat ini, teman-teman, ya. Demi ini. Demi ini. Bima gagal. Dekbus gagal. Kita sebutin semua. Saru gagal. Wah, emang ini rezeki kita, teman-teman. Ya, Bima OTW naik TVD itu menuju Jakarta juga via selatan, teman-teman. Wah. Keren. Tuh, teman-teman. Dengan pintu tengah, ya. Dan ini ada lubang tangki. Super eksekutif kelas dengan konfigurasi 21 seat, ya. Ini dia armada, teman-teman. Cakep. Nah, ini dia, teman-teman. Seat kok 21. Dengan kursi jumbo loh. Wah. Kursinya jumbo, teman-teman. Tanpa skat, tanpa tameng, tanpa yang macam-macam tuh. Wah, wakah. Nih ya. Saya duduk di sini, kursi 1C. Ah. Dapat selimut dan single glass. Wah. Wah, mantap banget nih. Wah. Nih, khas banget Adi Putro, teman-teman, tuh ya. Dan tulisan Adi Putronya enggak ada ya? Oh, dashboardnya Adi Putro banget. Dashboardnya tuh, teman-teman. Dashboardnya Adi Putro banget. Dan ini kru-krunya dari Safari Dharma Raya. Ada televisi di depan sana. Dan bismillah kita berangkat dari Terminal Jombor. Nanti saya akan turun di Pasarbo. Cuman kita harus ke Kebayoran Baru dulu untuk di transit nanti. Dan ini dia nih. Ya, ini armrestnya. Tuh, kiri kanan. Dan ini ada cup holder. Ada armrestnya juga. Kanan ini seat 21. Berarti yang seat, dua seatnya ini pakai armrest dan joknya lebar nih. Aldila ya, Aldila seat. Dan ini ada leg rest-nya nih. Dan ini masih original banget, teman-teman. Tuh ya, jaraknya seperti ini. Pemandangannya sangat luas, teman-teman, keren. Ada jam juga, jadi kita tidak lupa waktu. Dan ini pandangan ke depan single glass. Mantap banget. Ini mundur lagi nih. Mantap banget bang armadanya, sumpah keren ya. Nggak percuma kita jauh-jauh ke Jombor ini. Jangan nyesel kering sama saya, bang. Oh, ya. Enak banget tuh. Mantap. Tampak samping. Tapi ini agak tinggi dikit ya, agak lebih tinggi. Dan ini dinding-dindingnya, teman-teman. Dinding-dinding ini ada bahan kulit.
ada bahan kulit, terus ada seperti apa nih, plastik ya, dan semi kulit. Ini kulit nih teman-teman, mantap. Tapi di depan nih nggak ada buat naruh makanan atau cup holder, sini nggak ya. Samping ini ada kelistrikan. Nah, ini ada tempat buat kepala teman-teman ya. Ini bahannya adalah semi kulit. Tuh ada selimut. Wah, joknya gede banget, sumpah gede. Parah. Ya. Tuh. Ini juga sama, teman-teman. Pintunya pintu tengah. Ya. Di belakang ada toilet. Tuh. Ada toilet. Tanpa smoking area ya, Bang ya. Oh, belakangnya gede banget, luas banget nih belakangnya nih. Ya. Ini toiletnya hanya untuk buang air kecil. USB chargernya apakah ada? USB charger, oh adanya colokan ya. Ada colokan bulat. Ini pintu tengah tapi ketutup. Ini pintu tengah tapi ketutup. Ini joknya bisa naruh barang di sini. Gede banget. Luar biasa, sumpah. Gede banget. Cakep ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat meninggalkan terminal Jombor. Langsung kru memberikan tiket masing-masing ke penumpang. Tiket di sehari ini mau hampir 761 lembar. 161 lembar. Saya sempat dari yang jurusan Bali jurusan. Dan ini tiket saya nih, tiketnya unik nih ya. Tiketnya sangat unik, keren. Bisa buat kita simpan ya. 300.000 ya, ini jadi bodi satu-satunya di Indonesia dan sasis yang pertama ya, yang dijual Mercy 1830. Oh ya, ini buatan tahun 2015 ya Bang, 2000 sekarang 2010-an lah ya. Kita akan OTW Jakarta via Temanggung, jangan lupa ada Mania. Nah, di sini kita belok kiri, lurus kemana Bang? Lurus ke kota, ke kanan ke kota juga, kita ke kiri ya. Kita akan via Temanggung, via Muntilan, Muntilan, Magelang, Temanggung, Bawen, enggak via Bawen, Adirejo ya. Saya ditemanin oleh partner saya nih biar sa paling ngerti lah Jawa-Jawa ya. Mantap. Ini air suspensi Bang? Air suspensi. Ah, 1830. Iya, limited edition yang jarang banget PO-PO punya. Dan ini Safari yang punya, ini keren. Speedometernya lawas banget ya Bang ya. Speedometernya kayak speedometer cooler. Mantap. Benar-benar unik banget armada ini. Kita isi solar dulu teman-teman. Isi solar. Isi solar pertama ya dari Yogyakarta. Y
Jadi teman-teman, ini merupakan armada yang sebelumnya adalah pariwisata ya, yang dipergunakan dioperasikan oleh Safari Dharma Raya. Mungkin karena bantuan nanti menjelang Lebaran, beberapa armada mungkin akan dijadikan akap ya untuk bantuan. Nah, ini salah satunya yang menarik teman-teman. Tuh, interiornya udah agak-agak kusam ya, karena memang ini udah lumayan tahun lama juga. Ada speaker di sini. Biasa tuh kalau speaker tuh berada di atas kabin ya, nih nempel di sini nih teman-teman tuh. Dan untuk pintunya otomatis ya. Dan sekarang kita isi bios solar dulu. Ya kalau di Jawa, alhamdulillah kayaknya solar masih aman ya. Kita isi solar dulu. Nggak jauh tadi dari Terminal Jombor, kurang lebih sekitar 15 menit dari Terminal Jombor. Nah, sekarang saya berada di seat tengah teman-teman, dan ini posisi saya di tengah nih. Nah, ini untuk seat tengah, di sini untuk nurunin ya. Ada tuas buat nurunin jok belakang ini. Ini ada cup holder, cuman kecil ya, kecil banget. Nah, ini naikin leg rest. Wah, mantep, lembut banget tuh. Agak mentok sedikit sih, tapi oke lah ya, karena joknya ini sangat besar banget teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat sendiri, besar banget. Tuh. Dan ini kulit, ini bisa naruh barang di sini. Tapi selimutnya ini masih selimut biasa, belum bed cover teman-teman. Wah, mantap ya. Nah, di sini belum ada USB charger, masih model lama ya. Jadi kalau mau ngecas ada di atas-atas lorong kabin ya. Dan untuk lorongnya cukup lapang ya. Tuh, cukup lapang. Mantap. Dan ini kita isi solar sekitar, oh ini masih jalan terus, 600.000 isi solar. Nah, kita berangkat lagi yuk. Lorongnya sangatlah luas dan lebar. Nah, kita balik lagi, bisa jalan lagi. Halo. Bismillahirrahmanirrahim, jalan lagi. Sudah di atas bis, perbatasan provinsi Jogja dengan provinsi Jawa Tengah. Kita masuk daerah Klaten. Mana bang? Bang lihat ada semayam Klaten. Udah sampai Klaten. Benar bang? Magelang ya. Ah ya, maksudnya Magelang nih. Magelang Muntilan ya. Resto. Ini kita udah sampai Muntilan ya. Kalau udah one way gini artinya nggak nyampe Muntilan. Tahu nanti kita akan masuk terminal atau enggak, nanti kita lihat aja. Karena penumpang masih banyak yang kosong, baru separuh yang terisi.
ini kita akan masuk terminal Muntilan kah? Sebelah kiri ini pasar Muntilan. Nah, sebelah kanan nanti ada terminal Dr. Andes Prajitno Muntilan. Apakah masuk? Oh masuk ya. Kita masuk dulu untuk masuk ke agen Muntilan. Ini perdana saya masuk terminal Muntilan nih. Ternyata seperti ini terminalnya ya. Wah, agennya lengkap ya. Ada satu orang naik dari Muntilan. Nah, persiapan untuk buka puasa ya. Jadi ada pedagang yang menawarkan dagangannya. Semoga banyak rezeki. Ya, hanya sambil penumpang naik dari Muntilan, kita berangkat lagi. Udah bapak aku mengecek verifikasi penumpang yang masuk. Itu angkot. Angkotnya kayak di Jakarta. Dan ada medium bus juga tuh. Salah satu terminal yang unik ya, tapi lebih besar dibanding terminal Jombor nih teman-teman. Nah, kita melalui kayak jalur bukan umum ya. Dusun Bangkalan RT7. Kita masuk. Wah, kayak di Pokamba ini. Gimana? Pokamba. Iya, ini dia nih. Wah, kayak Pokamba ini. Pokamba Pariaman. Nah, ini kita mulai ke jalan raya lagi nih. Ke kiri? Nggak bisa ya, karena one way kita ke kanan. Karena di Muntilan ini jalur besarnya tuh one way. Tidak lupa ada kasih sedikit rezeki. Nah, mantap. Nah, kita cus lagi sesi solar yang kedua ya. Di Muntilan. Dua kali mas. Iya. Sekali nggak bisa. Karena di jatah ya. Jatah ya. Jadi kita isi solar lagi. Iya, sama kayak Sumatera juga gitu. Tapi ini lebih dikit 600. Kalau di Sumatera tuh sejuta. Ini sedikit-sedikit lah. Iya. Atas ya, Pak ya. Iya. Itu di jatah. 18.30. Kita kan pikirnya gini, Mas. Sale kita rusak jam 7 malam ya. Paling mungkin datang-datangnya paling cepat jam 1 malam ya. Nah. Ini kan ambil inisiatif itu kan masih gitu ya. 2012 ya. Berarti udah hampir ini 12 25 ribu. Nah, 269 ribu. Jalan-jalan. Berarti waktu pariwisata bapak bawa ini juga? Nah, enggak? Jalan-jalan. Oh. Kemarin di mall tadi suruh ini yang ini dan saya kan konsentrasi sama montir. Kalau yang 36 lu jalan ribet lu single gitu. Terlalu kekinian. Nah, terlalu baru. Tapi ini full elektrik, Pak. Enggak. Ya, full elektrik. Tapi kalau yang 36 itu kan apa? Selengnya kan pakai anu, Mas, pakai strom itu loh. Oh. Nah, jadi kalau di sini rusak, ayo enggak. Harus. Nah, kalau ini kan tapi kalau ini copot pakai olor kita manual bisa. Nah, tapi persnelingnya persneling 1526. Mantap. Ini kita berangkat lagi. Sudah terisi 600 ribu lagi. Jalan aja ya. Kanan ini banyak banget pengrajinan batu ya.
ada batu prasasti ukiran ya, tuh banyak kiri kanan. Rumah sakit daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Karoseri New Armada, salah satu karoseri terbesar di Indonesia, teman-teman. Yang selalu membuat armada-armada yang keren. Tekan melukai, jangan sampai aduh, malah kesuwen. Kiri terminal Magelang. Sebelah kanan. Kayaknya kita enggak masuk nih. Masuk atau enggak? Masuk. Iya, udah ada sen kanan masuk berarti. Terminal Tidar Magelang. Nusantara di depan, ada Eka, ada TVD no. Antara Semarang ke kanan. TVD sih. Standar jurnal ketika di kanan. Kita berhenti di sini ya untuk menaikkan beberapa penumpang. Nah, ini dia armada yang kita naiki menuju Jakarta, special edition dengan Mercy 1830. Dengan body satu-satunya di Indonesia. Wah. Ganteng gagah ya, luar biasa, mantap. Ketemu lagi dengan orang Bekasi yang satu ini. Dia lebih memilih naik RK kayaknya dibanding 1830. Emang kayaknya kurang spesial di mata dia 1830 nih. Gimana ceritanya? Ini dia armadanya nih. Mantep banget armadanya. Tuh, ya. Adi Putro rasa Morodadi nih, teman-teman. Yuk, berangkat, yuk. Dadah, Bang. Yuk, hati-hati. Persiapan untuk buka puasa. Iya, tuh. Yuk jalan lagi. Kasih, Pak. Wah, lumayan ramai yang naik dari Terminal Magelang ini, teman-teman. Para penumpangnya luar biasa, pelanggan bus safari ini OBL sangatlah mantap, luar biasa. Jangan lupa berpamitan dulu dengan keluarganya ya, semoga bisa berjumpa lagi. Thank you.
masuk ke gunung. Ini kita sudah sampai di Kelurahan Secang. Ini agen dari Terminal Secang. Terminal Secang yang nggak terlalu besar, tapi ada juga agen-agen musakab di sini. Nah, nanti kita akan belok kiri. Kita akan via Temanggung, teman-teman. Kalau lurus ke Bawen, Semarang, kita nanti akan via Temanggung. Lintas ramai banget di sini. Mungkin menjelang mau buka puasa. Nah, sebelah kiri indah banget pemandangan. Pemandangannya gunung.
kita melalui Terminal Temanggung ya. Madureso, Terminal Temanggung, Kabupaten Temanggung. Kita lurus. Kalau ke kanan ke Semarang, kita lurus. Jalan lebar ini. Lebar banget. Tidak lupa ada Mixu ya. Temanggung pun ada. Andoyo, Jakarta Polis, Angkatan Pagi. Oh ini kita masuk polnya nih, pol Safari Dharma Raya. Kantor pusat ini bang? Yang Temanggung, wah cukup banyak banget armadanya. Cukup besar ini. Ini checkpoint di sini kan? Oh, banyak banget armada. Wah di Putro, di Putro, di Putro, di Putro. Rata-rata di Putro. Kita checkpoint dulu di sini ya.